Selamat siang akhir tahun nih. Baskoro punya kejutan baru nih. Kan Baskoro kan yang di channel sebelumnya kan yang pas week baik itu kan nganterin sepeda ya ke gudang garam nih. Baskoro sekarang ada di gudang garam Tasikmalaya tuh. Motornya juga banyak banget tuh ya. Tapi Baskoro nemuin satu motor unik ya. Yaitu motor ini nih. Honda ya. Mantap ya. Ini yang punya nih. Bukan. Nah, ini yang jaga security-nya nih. Ini Baskoro terus terang ya baru pertama lihat motor Honda. Ini yang sekarang lagi viral itu dari merek apa itu yang harganya 300 juta yang bannya itu 3 ya. Kan biasanya kalau Vespa itu kan roda depannya kan yang 2 ya. Sama Yamaha Trinity dia kan rodanya kan di depan 2, di belakang 1. Nah, kalau Honda ini mungkin khusus ya untuk bawa box ya, Mas ya. Nah, ini untuk bawa box ya. Nah, ini untuk bawa box buat rokok juga ya. Nah, ini juga spakbornya tuh ada tulisan merokok dapat bla 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 seperti itu. Mungkin banyak jarang mungkin ya motor kayak gini jarang di ini matic loh ya. Ini matic 4 tak. Tuh, shockbreaker-nya juga gede banget ya. Shockbreaker-nya juga gede banget. Dan ini itu ya monosok ya. Monosok. Nah, dari interiornya tuh mantap banget nih motor. Gede banget ya, kayak bawa mobil aja ya, enak kayak gini. Nanti masuk angin. Ini ke semua ke atas-atas itu semua juga apa namanya? Ada atapnya ya. Ini ada atap, wiper juga ada. Tuh. Wiper juga ada, parking lock juga kita pakai di sini. Nah, ini lampunya kayak model jadul. Ini kayaknya langsung dari Jepang ya. Iya, betul. Nah, ini langsung dari Jepang. Ini kecepatannya juga maksimal 600 km/jam. Sorry. 60 km/jam ya. 60 km/jam. CC-nya cuma 80 cc. Wow, 80 cc. Wis, mantap. 80 cc, coy. Ya. Harus pakai helm ya. Kalau SIM? Tetap SIM. SIM C ya. Mantap ya. Ini motor benar-benar unik ya. Ini Honda loh, bukan dari merek Cina ya. Ini Honda ya. Asli Jepang ini nih. Ini ada wipernya juga nih. Tapi mungkin jarang pakai ya, Ayah? Jarang. Untuk Ivan. Kalau harga belum tahu juga sih Baskoro. Enggak tahu ya. Tapi ini yang bikin penasaran ini nyelahnya ke bawah. Iya. Oh. Ini ada setir manualnya juga loh. Di belakang ini kita lihat ini bukan pakai penbel ya, kayak pakai gardan. Nah, ini gardannya di bawah ya. Siapa yang tahu merek ini boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya juga. Karena Baskoro jamin bawa-bawa yang lucu-lucu, yang unik-unik ya. Dan kita lihat juga ini di belakang lampu sen sama lampunya ini dia montok juga tuh. Wis, mantap juga. Montok. Ini kayaknya ini ngalahin Yamaha Trinity sama Benelli sama yang Vespa itu ya. Seperti itu. Oke, kita terima kasih ya buat siapa ini? Trias. Buat Atrias ya. Nah, Atrias, terima kasih sudah mengizinkan ngevlog motor ini ya. Ini yang punya ya. Yang jaga maksudnya. Yang jaga seperti itu. Jangan lupa like, share, komen ke teman-teman. Subscribe-nya juga. Baskoro ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah subscribe. Apalagi ya. Udah segitu aja ya. Selamat tahun baru. Semoga tahun 2020 menjadi tahun yang lebih baik lagi. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih dari Baskoro. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.